Mendapat informasi kebakaran rumah warga Baloi Kebun, Kecamatan Batam Kota, Wakil Wali Kota Batam Rudi S.E. serta Humas Pemkab Batam Ardi Winata dan Kepala Dinas Sosial Raja Kamaruzaman langsung meninjau lokasi kebakaran. Dalam kunjungannya, Pemkab Batam melalui Dinas Sosial menyediakan posko dan tenda penampungan bagi korban kebakaran dalam 3 hari ini. Dinas Sosial Kota Batam menyediakan bantuan makanan dan dapur umum. Rudi, Wakil Wali Kota Batam, mengatakan kebakaran terjadi karena kelalaian pihak PLN. Rudi menghimbau jika ada kejadian serupa, warga langsung melaporkannya ke kelurahan atau kecamatan atau langsung ke dirinya. Agar kemudian pemerintah kota langsung dapat meminta pertanggungjawaban pihak PLN. Surat telah 3 hari dari pemerintah, tapi kita akan usahakan dari yang lainnya melaporkan karena ini bulan Ramadan. Bagi puasa bisa kita bantu, sampai mereka bisa menerima sementara. Untuk sementara mereka di penampungan berapa ya? Di penampungan di lapangan polisi. Kita jadi tenda darurat dari dinas sosial. Oke, Pak. Ini terkait dengan di Ruli ini kan rawan nih, Pak. Dengan PLN ini kira-kira tanggapan seperti apa nih? Saya kira kepada warga lebih hati-hati lah. Saya tidak bicara rumah liarnya, tapi saya minta kepada warga dalam menggunakan semua elektrik ini hati-hati. Tidak di rumah saja, mungkin yang seperti panel sekarang ini. Sama-sama kita kontrol, kalau ada yang dicurigai, kalau dilaporkan kepada pengusaha tidak mau tangani, sebaiknya lapor kepada Pak Lurah. Pak Lurah tidak mau, lapor ke camat, camat tidak mau, lapor ke saya. Kenapa? Supaya kita bisa lebih cepat mengantisipasi. Karena informasinya sudah tahu berapa hari, tapi kan tidak ada yang nangani. Seharusnya kalau lapor ke pengusaha tak mau, lapor ke kita. Kadis Sosial Kota Batam Kamaruzaman mengatakan 21 kepala keluarga atau 60 jiwa korban kebakaran saat ini ditampung di kamp penampungan di lapangan voli Baloi Kebun. Mereka diberi bantuan pakaian layak pakai, selimut, dan makanan selama 3 hari. Segala kegiatan yang berkaitan dengan kejadian kebakaran ini, baik itu sumbangan masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan pendataan masyarakat yang terkena musibah kebakaran pada saat ini. Yang kita bantu pada saat ini yaitu berupa bantuan natura untuk pemakanan, kemudian mungkin pakaian sekolah dan pakaian harian yang masih layak pakai yang ada sama kita stoknya, itu kita bantukan ke masyarakat. Sekarang masih dalam pelaksanaan kegiatan pendataan ulang warga yang masih terkena musibah, kemudian dilanjutkan dengan rapat untuk pembentukan posko. Posko ini kita targetkan 3 hari dan bisa diperpanjang. Oke. Ada berapa keluarga yang sudah didata tadi? Untuk sementara ini ada 21 keluarga, 59 jiwa. Tapi kita lihat masih ada yang daftar ini, yang kena belum tadi pagi, belum sempat didata. Kebakaran di Baloi Kebun RT 7 RW 2 yang menghanguskan 17 rumah, 2 kendaraan roda 2, dan sejumlah harta benda lainnya seperti alat elektronik dan ijazah anak sekolah. Nikolaus Amun Mama, STV Batam mengabarkan.